Jadi terpaksa harus mengambil keterangan vaksin palsu. Kita mencari jalan kan bagaimana caranya ada jalan baiknya kan biar kita bisa nyebrang dan tidak divaksin. Iya. Kalau mau divaksin mau aja kami, Pak. Oh, tapi tidak ada di Tapi tidak ada. Bilang kalau bulan ini tidak bisa karena tidak ada obat. Dari personil Polsek Pelabuhan, Polres Parepare, dalam pemeriksaan di penumpang yang akan berangkat di Pelabuhan Parepare, ditemukan adanya dugaan penggunaan kartu vaksin yang dipalsukan. Memang rutin anggota ini mendampingi dari pihak pelabuhan untuk memeriksa penumpang yang akan naik ke kapal. Dan ini dia ada informasi, makanya serius ditindaklanjuti dan langsung diperiksa. Sementara untuk ini tetap nanti tergantung dari permintaan dari KSOP, apakah perlu ada penambahan pengamanan di pelabuhan. Kita nunggu permintaan dari KSOP. Karena kita istilahnya cuma korban. Iya. Jadi bukan main itu, 10 juta lebih itu mobil 4. Nah 3 juta lebih tiketnya 1. Mana lagi kami orang kesal. Hampir 15 juta kami bayar tadi malam. Tidak jadi berangkat. Jadi terpaksa harus mengambil keterangan vaksin. Iya, kita mencari jalan kan bagaimana caranya ada jalan baiknya kan biar kita bisa nyebrang. Dan tidak divaksin. Iya. Kalau mau divaksin mau aja kami, Pak. Oh, tapi tidak ada di Tapi tidak ada. Bilang kalau bulan ini tidak bisa karena tidak ada obat. Kenapa bisa tahu kalau ada di situ bisa dibeli? Iya, ada teman yang kasih tahu, Pak. Oh, ada teman yang kasih tahu. Itu kira-kira di mana dibeli itu? Ya, ada yang pegawai dari tempatnya di mana? Di Sengkang. Di Tanah Sitolo. Tanah Sitolo. Oh, puskesmas itu ya, Bu, ya? Iya. Puskesmas. Tapi enggak tahu puskesmas apa, yang jelas dia sendiri yang ngantar ke rumah itu barang. Oh, iya. Iya, dia bilang dia pegawai perempuan. Iya.